Kita kembali di sesi terakhir. Sesi sebelah petang. Sesi finals. Kedua-dua kategori lelaki dan perempuan. Ataupun lelaki dan wanita di kejohanan Rugby AOR 7 Prasukma 2024. Dan kategori bowl mempertemukan pasukan Melaka Vixen akan menentang pasukan wanita Pahang. Masuk tuan-tuan yang sudah pun berehat sejak jam 1 sehingga jam 2 tadi ini. Dapat sedikit breather untuk kita menyambung ke slot-slot finals. Ada dua perlawanan final bowl, dua perlawanan final plate, dua perlawanan tempat ketiga dan keempat, dan dua perlawanan the grand final kategori cup untuk kejohanan ini, untuk sesi sebelah petang. Kadang-kadang dia fokuskan Pahang. Gagal tangkap kemas untuk memberikan skram kembali pada pasukan Melaka di awal babak separuh masa yang pertama ini. Setelah satu hari ataupun dua hari mereka berkampung di Stadium Sultan Abdul Halim, suka menanti Alustar Kedah dengan segala proses di peringkat Liga dan juga semi-finals kategori yang dipertandingkan bowl, plate dan juga cup. Melaka dan Pahang meletakkan diri mereka di kategori ini untuk berjumpa cari pemenang kategori bowl. Resmen baik daripada Pahang. Melaka switching yang padu di hujung, harus muka langkah. Jaya melepaskan diri. Main Melaka offload masuk ke dalam. Masih lagi dalam kawasan 22 mereka. Jauh mana main-main pasukan Pahang dapat mengunci pergerakan pasukan Melaka dalam kawasan ini. Itu yang ditagih. Tapi ada forward pass untuk scrum down kembali kepada Pahang. Lepas dari sebelah kiri untuk Pahang. Cari try yang pertama, dapat letakkan bola di bawah. Masih belum lagi. Dan menggunakan main tubuh besar ini untuk merobek tanah Melaka. Hell up ataupun tidak, manakah bola yang tersorok. Hell up untuk scrum down 5 meter milik kembali kepada pasukan Pahang. Scrum down. Bola di tangan Nur Natasha Natikah. Natikrah sebenarnya di belakang namanya. Ada free kick terus daripada sini. Quick tap. Balik kepada beliau. Terus saja mencari Nadine Shifa binti Muhammad Izham. Sebelah kanan, tidak, terus saja menuju ke try line. Sedikit saja lagi dan berjaya meletakkan bola. Try. Untuk Pahang. Melalui Nur Natasha Natikrah binti Muhammad Nazri. Okay.
Kerja keras dari barisan pengurusan pasukan Pahang, ketuai oleh pengurus pasukan Muhammad Nur bin Zamli dengan ketua jurulatih saudara Muhammad Syahrizan bin Robuan, dibantu oleh Mio Syafullah Lulait bin Mio Samsudin dan juga Nur Amirah binti Suhaim. Lima mata pertama untuk Pahang memenangi kategori ini sudah tentu menjadi semangat untuk persediaan terakhir mereka menuju ke 4 bulan terakhir ini. Pemulihan sukan jangan bagi negeri Kedah dipandang rendah. Baik, terima kasih Encik Ahmad Fidaus, Melaka Vixen, pengurus pengarah urus di bawah pengurus pasukan Maslia Nur Atirah dan juga head coach Ainul Salihin. Ini semakin lama semakin meningkat persembahan mereka, khususnya daripada pemain mesin nombor 14 ni, Nur Syafika binti Nordin. Sedikit knock-on ataupun ataupun terkeluar bola dari permainan. Line out untuk Pahang. Lebarkan oleh Melaka dan ini lebih cermat mengawal bola, cuba mencari lubang, ditutup terus oleh Nur Insyirah binti Mukhtar. Masih lagi dalam penguasaan, yang memegang bola itulah Nuraini Farzana binti Alias. Cuba melepaskan diri dan muka langkah pemain utama mereka, Nuraini Syafika binti Izwan. Masih lagi kelibat Nur Syafika bin Nordin. Balik kepada Pahang, terus kepada Nadine Syifa. Pick up baik daripada Nadine Syifa, tak dibenarkan. Ada sedikit knock-on dikesan. Tamat separuh masa pertama. Pahang lima mata di hadapan. Yang akan mana sambung sebentar nanti. Dan akhir sekali, harapan AOR Medical Group Senyam Berhad untuk kejohanan-kejohanan yang membabitkan dia akan datang. Baik, besar harapan kami terutamanya dalam bidang di dalam kejohanan rugby AOR 7 ini. Jika diberi kesempatan, kami akan lakukan lagi, kita akan buat lagi dengan lebih baik insyaAllah di tahun hadapan. Dan semoga AOR Medical Group boleh menjadi hub pemulihan sukan bagi negeri Kedah. Baik, terima kasih Encik Ahmad Fidaus, pengurus pengarah urusan AOR Medical Group Senyam Berhad. Kita kembali kepada live. Gracias.
Balik kepada sepak mula separuh masa yang kedua, final ball kategori wanita. 5-0 Pahang di hadapan. Pijak bola line. Nur Amirah, Betty Rosman untuk kembali menjadi line up kepada Melaka. Apapun segala progres yang berlaku di sepanjang kejohanan ini menuju ke perlawanan-perlawanan akhir ini, ada satu yang dilihat begitu baik sekali yang dibawakan oleh penganjur kejohanan AOR Medical Group Senian Berhad dengan rakan-rakan kerjasama strategik di kejohanan ini, khususnya boleh kita tahu sedikit minat kena kerjasama kategori umur ini, kategori sukma dipanggil bawah 21 tahun agensi, terutamanya majlis sukan di Kedah untuk akademi kami kita dapat melihat kualiti majlis Bandaraya Alustar pasukan yang bertanding kempen Mai Singgah Alustar tahun 2024 dan juga kebanggaan dapat menyarung jersey negeri dan tidak jumpa juga di peringkat ini bila lagi dapat bermain dengan pasukan-pasukan hebat boleh sokongan untuk menjaga kejohanan ini. Baik, terima kasih. Mumpul seberapa banyak pengalaman yang ada. Gerakan dari Melaka di tengah kejohanan rugby di masa-masa yang akan datang. Bang, jam berapa final perempuan? Lagi 1-2 jam, 1 jam setengah lagi mungkin. Sekarang baru final ball perempuan, lepas ni final ball lelaki, lepas tu final plate wanita, lepas tu final plate lelaki, lepas tu third fourth lelaki wanita, third fourth lelaki, lepas tu baru final. So ada 6-7 game ni. 6-7 game kali 20 minit dalam 140 minit, sejam lebih lagi kira-kiranya. Awak adalah peminat final perempuan, peminat pasukan Sarawak dah tentu, ya, atau Sabah, maafkan saya. Sabah akan menentang Johor di final kategori Cup wanita. Sementara itu Terengganu akan menentang pasukan Kedah untuk peringkat akhir kategori lelaki. Ha, 3.40. Dah ada yang menyambut tu. Terima kasih Fatin Nur Syafiqa. Tak apa-apa, bantu kita menolong-nolong jawab-jawabkan soalan-soalan peminat-peminat. Bolehlah kita share-sharekan live ini untuk feed yang terakhir, feed sebelah petang hari kedua, hari mencari pemenang, hari mencari juara untuk setiap kategori yang dipertandingkan. Pahang cuba membelah dari belah tengah. Terus lagi dia boleh gerakan Nur Natasha Natikrah. Cuba dikorek dan berjaya oleh pemain Melaka. Melaka masih berpeluang untuk menangi perlawanan ini. Baru satu try memisahkan keduanya. Bau naik jersi nombor 12. Tak dibenarkan. Ada sikit nokon. Jeritan penyokong-penyokong masih terus berkumandang daripada kiri kanan padang untuk kedua-duanya. Scrum down untuk Pahang. Thank you.
kita macam beli 3 hari 14 tak ada kiri. Ini macam mana kalau orang yang kat negara yang kembang lari ibu tadi lagi. Belakang berlawan politik ni. Dia paling syok lawan macam ni. Paling senang kena look. Sederhana dialami, pemain melakukan try di sebelah kanan oleh Nur Insyira binti Mukhtar. Perlahan-lahan kita melihat development pasukan Pahang dalam kejohanan ini. Tapi masih harus banyak yang perlu ditingkatkan. Siren terakhir telah bunyikan. Saya kira pengadil akan terus saja menamatkan perlawanan kerana dah terlihat tidak ada apa perubahan yang boleh mengubah keputusan perlawanan ini. Tak mungkin ada satu play lagi. Tak masuk. Masih mau bermain referee. Baik. Pasalnya perlawanan kategori bol, kategori lelaki Perlis menentang Perak. Jangan mana-mana. Peminat-peminat Perak dan juga Perlis, anda pasti mahu melihat satu lagi aksi pasukan kegemaran anda. Tekanan terakhir yang dibawa oleh Pahang sebelum saya kira akan bawa pulang medal kategori bol daripada kempen Prasukma AOR Sevens 2024 di Bumi Alustha ini. Tahniah kita ucapkan kepada Pahang. Saya rasa ada one last play saja lagi untuk sebelum menamatkan. Tahniah kepada geng-geng Cik Muhammad Nur bin Zamli, begitu juga dengan Cik Muhammad Syarizan bin Robuan, head coach sukan wanita Pahang. Bertepuk surat beliau. Beliau yang pakai baju warna kuning itu, memakai fishing cap. Saya pasti gembira dengan persembahan anak buahnya. Berpelukan dengan Cik Hainus Salihin, ketua jurulatih pasukan Melaka. Insan-insan yang bekerja begitu keras